Musim ini Liverpool tidak sesuai yang diharapkan. Mereka berada di peringkat ke-5 sehingga tidak bisa berkompetisi di Champions League. Apalagi setelah Firmino, Milner, dan dua pemain lainnya yaitu Naby Keita dan Ox juga meninggalkan Liverpool. Tentu saja ini membuat Jurgen Klopp harus segera mencari pengganti mereka. Jurgen Klopp juga diberikan tugas supaya lini tengah Liverpool itu menjadi semakin kuat dan berdaya kreasi tinggi. Incaran Jurgen Klopp antaranya Alexis McAllister, Kevin Thuram, Mani Kone, dan Gabri Veiga. Meskipun baru satu yang positif didapatkan yaitu Alexis McAllister, namun jika nanti bisa didapat semua, maka starting 11 dari Liverpool bisa seperti ini. Atau juga bisa ditambah dengan pemain baru yaitu Mickey van Den, sehingga starting 11-nya menjadi seperti ini. Selamat berjuang Liverpool.